Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas santri memanggil, santri melawan, dan santri menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku. Memprosesnya secara hukum dan menyeretnya ke pengadilan. Mereka. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kali kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang. Lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka kami apa? Mengumpulkan mereka tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri, dan tentunya para romo-romo kaya kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan.